Selamat datang di channel. Oh, iya. Gak jadi perkenalan. A few moments later. Jadi ya, selamat datang di channel Dekal 8000, juga ada selamat datang di channel EPPB dan juga 3835. Ini kebetulan teman-teman jadi saling backup untuk kamera ya. Jadi saya mewakili semuanya. Oke, hari ini saya sedang berada di dalam kabinnya Evo 8 ya, Evo 8. Ownernya ada di sebelah kita nih. Hello. Oke, namanya Gus D ya. Kenalin dulu mungkin namanya supaya lebih enak, kan tadi saya mewakili namanya Gus D. Ya, nama saya full name untuk ide bagus Made Wiryadarma. Bisa panggilnya Gus D aja. Gus D aja. Ya, siap-siap. Nah, Gus, kita yang panggil Gus aja nggih. Okay, Gus D. Gus. Gimana ceritanya niki bisa meminang sebuah Evo 8 gitu loh, maksud saya. Untuk sebuah Evo 8 sekarang harganya kan sudah ngeri, kenapa nggak nyari Subaru, tapi kenapa Evo yang dicari? Mungkin ya dijelasin singkat juga nggak apa-apa. Kalau Evo itu bisa dibilang sih darah rally-nya emang sama kayak Subaru ya. Yeah. Kalau dibilang seperti itu. Tapi untuk masalah dari kenapa Evo itu menjadi nama legend, karena dari speed, dari engine-nya juga, ya memang benar-benar bisa dimodifikasi mungkin lebih performa, lebih tinggi lagi seperti itu. Oke, siap. Nah, untuk modifikasi waktu dapat si Evo 8 ini, taruh Evo 8 ini punya nama nggak? Apanya? Mungkin siapa tuh, si Orange atau si siapa namanya? Oh, namanya Jeruk. Oh, namanya Jeruk. Kenapa Jeruk? Ya warnanya Jeruk. Warnanya Orange. Yang mudah diingat ya. Iya, benar-benar Evo Jeruk gitu bilang. Ya tadi soalnya waktu di jalan tadi saya lihat lewat spion. Iya. Wih, nyala warnanya. Warna orange ya. Orange Jeruk jadi. Orange Jeruk. Nah, ternyata jalannya pendek ternyata ya. Iya, pendek. Boleh enggak sekali lagi, Gus? Oke, okay, kita ya. Oke, okay, siap. Terus terus habis itu ini dapatnya memang sudah dapat seperti ini atau memang bangun istilahnya dari nol? Dari nol. Saya sih didapatnya udah seperti ini ya. Udah dapat seperti ini ya. Dari awal okay, kan okay. Sebelum saya beli mobil ini kan saya lihat spesifikasinya dulu. Iya. Yeah. Ini aman nggak? Karena saya ini kan bisa dibilang Evo ini sudah tidak diproduksi lagi. Betul. Secara TPM. Nah, setidaknya karena saya memang seneng modifikasi, darah otomotif ada. Kemudian dari kalau untuk masalah semua orang tahu lah kalau mesin 4G63 itu, apalagi turbo, ya, performanya luar biasa. Betul. Itu betul. Yang jadi acuan saya kenapa saya senang melihat Lancer Evolution. Okay. Spek mesin 4G itu kan legend ya kalau nggak salah ya, benar-benar legend banget. Nah, terus untuk modifikasi mungkin tidak full mungkin Gus saya karena sudah mendapat seperti ini. Hmm. Yang Gus ingat aja modifikasi okay. Yang diterapin di Evo 8 ini kalau apa? Evo 8 ini kan memang sudah horsepower-nya secara WHP aja bisa dibilang 240 horsepower ya. Kalau full okay. Untuk engine saja 310 horsepower. Oke. Okay. Jadi nggak perlu modif lah, nggak terlalu banyak modif. Apalagi kalau mesin turbo ini kalau dikit terlalu banyak modif kan kasihan juga ya. Betul. Mendingan kita pelihara dengan secara standar udah gitu pastilah setidaknya kalau saya lihat ini enak dibawa kemana-mana, standar lah. Betul. Kalau saya intinya sih bawa mobil ini enak dipakai jalan setiap hari, harian lah itu. Ya gitu. Betul. Jadi kalau misal perlu power injek bisa lari, bisa gitu lari, ya. Mau diajak ya. Santai, okay. Masih nyaman, gitu ya. Jadi kalau terlalu powerful juga kayaknya malah nggak enak jadinya bisa ya. Bisa dibawa kemana-mana jadinya. Benar-benar. Nyaman benar. Juga. Solo benar, benar. Misalnya solo yang terlalu besar, udah gitu kaki-kaki terlalu ceper, yaudah. Ya, jadinya nggak bawa kemana-mana ke mall pun mikir dua kali. Benar-benar. Belum benar, jadi benar. Parkir nih, tapi bawa ke sana udah mikir. Belum ketemu macet. Belum apa tadi? Sahabat Pertamina. Ya, sahabat Pertamina. Luar biasa. Aduh. Terus. Ada kisah-kisah menarik nggak selama bersama si Jeruk ini? Sudah Jeruk. Udah berapa lama nih punya sudah si Jeruk setahun ini? Sih. Sudah setahun. Sudah setahun. Kalau dibilang history, wah luar biasa ya. Luar karena biasa. Masalahnya ini kan mobil ini jadinya orang modifikasi dari standar jadi ya. Turbo itu pasti punya ada ceritanya masing-masing. Betul. Apalagi kalau mobilnya kayak seperti Lancer Revolution itu nyari partnya itu bisa dibilang, waduh, gimana ya? Saya sampai nyari di toko online maupun bahkan website luar pun
itu masih bilang sangat sulit. Sangat sulit. Satu ya, sulit karena kita pikir kan udah biaya masuk sini udah luar biasa kan. Betul, betul. Apalagi betul. Kena pajak ini itu kan gitu besarnya. Udah pasti harganya kan melambung tinggi. Betul. Apalagi ditambah lagi dengan spare part Lancer Evolution yang luar biasa mahal juga sekarang. Karena nyandang Evolution ya itu ya. Evolution. Kalo... Waduh, kayaknya kita harus nabung dulu kan. Nabung. Ya, saya jadi kendala ya. Banyak cerita lah setidaknya. Siap, siap. Namun kalau saya lihat namanya tetap hobi. Hobi itu kan dari dasar dari membuat kita tuh senang ya. Betul, kalau betul, betul. Kita senang, betul. Nambah imun juga ya. Betul, nambah betul. Juga. Wah, jadinya betul. Kita bahagia jadi. Benar, gitu. Benar. Benar. Walaupun enggak disetirin, ditaruh di garasi. Apa di garasi aja di lain udah oke ya. Iya benar, kayak sama kayak diecast jadi. Iya benar. Tapi diecast udah banding satu. Nah, untuk kedepannya ini kan kayaknya pasti akan mobil akan disayang banget diulus-ulus terus kan. Ada rencana mau upgrade enggak, walaupun bukan upgrade performa, maksudnya ada upgrade-upgrade simple mungkin yang minimalis yang akan dilakukan setelah ini enggak, atau mungkin nabung mau beli apa ini mungkin lagi nanti? Iya sih, kalau saya untuk ke depan sih lebih spesifikasi untuk mesin ya. Mesin. Karena kan dari salinan mesin ini udah memang bisa dibilang ini kenceng banget ya. Iya. Kalau dia sedikit dimodif apa yang mungkin dari turbo, mungkin intercooler, atau mungkin piping hose-nya sudah itu aja di standarin, dimodif aja dengan merek aftermarket itu luar biasa sekali. Horsepower-nya bisa ningkat, apalagi dengan muffler-nya aja. Ganti muffler, wah luar biasa dah. Lumayan menyumbang horsepower. Horsepower. Nah, betul, itulah. Betul. Tapi intinya untuk ke depan mungkin ya pelan-pelan lah. Mungkin dari velg dulu atau mungkin ya nama-nama pernak-pernik di engine-nya dulu. Siap. Karena basically seperti gue bilang tadi, karena sebenarnya mobilnya sebenarnya sudah enak ya. Enak. Sudah enak. Paling kita dandanin aja dikit biar aja. Biar tambah cakep lagi biar gitu ya. Ekstrim juga Iya. Terus kalau terlalu ekstrim juga kadang-kadang bisa bikin tetangga sebelah pingin mau nyalip aja kan. Kita juga gatal juga kakinya jadinya kan. Dengan tampilannya sudah saja. Tapi orang tahu oh itu mobil Panda. Ya. Udah. Oh itu Evo, udah enggak usah dilawan. Yeah. Itu kali ya. Ya, oke. Saya rasa demikian saja dulu. Atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dulu sebelum dia tutup? Kalau untuk saya, untuk kita kan bisa dibilang nih usia muda nih, hobi ada. Betul. Ya intinya kita mencari hobi yang positif. Betul. Dan selalu bermanfaat. Betul. Sama orang. Betul. Mantap, mantap. Ya, mantap. Oke, saya rasa demikian saja dulu ya. Kita dari kabinnya Evo 8 si jeruk ini. Ya, semoga kawan-kawan dapat hiburan ya. Dapat hiburan. Jadi saya sih menikmati banget dari tadi ya, duduk di depan, ketarik-ketarik ke jambak-jambak gitu kan. Jambak-jambak. Udah puas banget gitu kan. Ya, semoga kawan-kawan suka. Kalau misalkan ada nanti request mau dicariin video mobil apa, nah tulis ya di kolom komentar, oke? Okay? Terima kasih sudah menonton. Ada saya di sini, ada Gus di sebelah, ada EPPB yang lagi di luaran lagi sedang ngesut mobil tadi. Ada 3835 juga lagi di luaran. Undur diri dulu, kita ketemu lagi di video mendatang. Itu gak kejeblok saya. Iya. Untung di depan kosong. Iya. Ya. Udah langsung di sini. Itu 1 ke 100 berapa ya?